Ya Kiai, gimana nih soal perjodohan? Hah? Iya. Siapa juga ya kan, seorang ayah, seorang bapak yang nggak pengen punya mantu yang soleh, yang jelas turunan siapanya gitu kan. Terus bahannya bagus gitu. Ya saya sih nggak ngimpi dah punya mantu yang langsung bagus, enggak. Tapi yang bisa bahannya bagus. Nah, saya lihat salah satu ada di Syekh Hasan gitu. Karena dia anak dari sahabat saya banget, guru saya juga hitungannya. Pada saat satu acara televisi saya sampaikan, San, kalau emang lo mau ya udah, gue jodohin sama anak gue tuh Wirda. Ketawa. Ya San nganggap saya abuya kedua. Jadi setelah saya Ali nggak ada, saya ayahnya dia. Gitu. Nah saya belum ngomong sama Wirda juga. Iya. Dia taunya malah dari orang. Aku sih karena emang udah berkali-kali sering dicengin juga gitu kan. Berkali-kali. Sering dicengin tuh sama ini sama nyampe keder yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya bawa ke doa aja sih gitu. Benar ya, siapa juga yang enggak mau punya pasangan yang jelas, yang akhlaknya baik, agamanya bagus gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik buat aku, terbaik juga buat Hasan dan buat semuanya. Sosok Hasan sendiri di mata kalian kan? Kalau secara pribadi kan aku emang nggak begitu kenal ya, karena emang belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini, belum pernah komunikasi juga, belum saling tahu juga gitu, jadi belum bisa menilai juga. Tapi kalau misalnya ngelihat dari silsilah keluarga, kemudian basic agamanya, kemudian basic keturunannya juga, maka saya cakep banget. Katakan dirinya lanjut lebih jauh kan? Enggak sih, belum ada apa-apa kan. Wirda ini agak beda zamannya. Dulu neneknya dia 12 tahun, terus mamanya dia 14 tahun. Terus saya sama istri suka bercanda, jangan-jangan Wirda 16 tahun nih. Ternyata lewat, umurnya sekarang udah 20. Dan cita-citanya masih tinggi banget. Bisnisnya, pendidikannya, terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya masih pengen ngepakin sayap sampai ke seantero Indonesia dan dunia. Jadi kami juga gak terlalu strength di urusan itu. Tapi emang saya gak bosen itu kalau ada yang bagus-bagus. Terus gue bilang, nih kak, yang ini mau gak? pernah nih, saya ngepoin satu orang, ternyata dia juga sama. Ngepoin juga orang yang sama. Iya, tapi tinggalnya di Brunei dia. Sultan Matin namanya. Gak disebutin. Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasanabolkiah. Iya, anak apa cucu ya? Anak. Tapi kalau dia sendiri tuh ya kan, perjodohan ini jadi... Gimana ya? Gimana Pak? Ya kalau Wirda sih sejauh ini belum ditarik statementnya ya bagaimana orang tuanya ya. Tapi kami juga nggak akan zolim lah, insya Allah nggak akan zolim. Artinya buat apa juga dia nerima, tapi dia nggak suka, lalu menjadi neraka buat dia kan. Ya biar aja ngalir. Tapi kan ada pilihan emang nggak ada beda. Ada pilihan tetap lebih bagus. Ada pilihan tetap lebih bagus. Misalkan makanan kita ada pilihan. Ya kalau emang nggak suka ya kita keluar pergi ke warung Padang misalnya gitu loh. Nah, tapi kalau nggak ada sama sekali kan nggak bagus. Kira-kira. Izin Kiai, dari Hasan sendiri sudah menerima atau gimana Kiai? Hasan bilang ya Ustadz jadi abuya saya, abuya kedua itu aja jawabannya. Tapi ini ada sendiri kapan okay. Siapa belum ada. Tadi kabarin. Kita sepenuhnya di GBK abis COVID.